Wahai Fatimah, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang mana ia lebih baik daripada seorang pembantu? Subhanallah. Fatimah memerlukan seorang pembantu untuk memudahkan urusan kerja dia. Tapi Nabi berikan amalan yang mana Nabi kata amalan ini lebih baik daripada seorang pembantu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan lupa sebelum tidur pastikan kita dah baca surah Al-Mulk, surah As-Sajdah, ambil wuduk, sunnah Nabi ambil wuduk sebelum tidur dan Nabi merapatkan kedua tangan, maksudnya Nabi buat dalam bentuk doa, Nabi baca 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu binnas, kemudian Nabi hembus kepada dua tangan dan Nabi sapu ke seluruh badan. Mana yang boleh dicapai? Itu hadis yang sahih. Itu cara Nabi buat. Kemudian Nabi memberi pesan kepada anaknya Sayyidatina Fatimah supaya membaca zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, cukup 100. Yang mana Nabi kata kepada anak dia yang Fatimah, ketika anak dia yang Fatimah meluahkan keletihan, rasa penat letih menguruskan rumah tangga, menguruskan binatang ternak. Bila Sayyidina Ali pergi perang dan tempoh yang lama pergi buat kerja dakwah, dia uruskan anak-anak, dia juga uruskan sumber makan, minum dan sebagainya. Bila dia dah rasa terlalu letih, tangan dah luka-luka, dah kasar dan sebagainya, minta dengan ayahanda yang tercinta iaitu Nabi Muhammad kita untuk diberikan seorang pembantu. Sebab apa? Masa tu balik pada perang, ada ramai tawanan perang yang dibawa balik. Lepas tu bila Sayyidah Fatimah dengar ada tawanan perempuan, maka Sayyidah Fatimah minta berilah seorang pembantu. Lalu Nabi kata balik dulu, wahai anak-anakku, balik rumah dulu. Selepas itu Nabi pergi ke rumah anak-anaknya Fatimah. Lalu Nabi berkata, ini sabda Nabi yang sahih, wahai Fatimah, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang mana ia lebih baik daripada seorang pembantu? Subhanallah. Fatimah memerlukan seorang pembantu untuk memudahkan urusan kerja dia. Tapi Nabi berikan amalan yang mana Nabi kata amalan ini lebih baik daripada seorang pembantu. Amalan apa? Nabi kata sebelum kamu tidur wahai Fatimah, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Mencukupkan 100 kali. Hadis yang sahih sahabat-sahabat sekalian. Bila kita fikir kenapa ia lebih baik daripada pembantu, cubalah buat malam ni. Cuba buat 1 minggu, cuba buat 2 minggu. Selama ni yang kita rasakan kerja kita di sekolah, kerja kita di pejabat, kerja kita di rumah sebagai suri rumah ataupun apa saja, insya-Allah Allah akan permudahkan. Anak pun elok, itu settle, ini settle, Allah mudahkan. Sebab itu hidup kita bukan soal susah ataupun payah, tapi hidup kita soal dapat pertolongan Allah ataupun tidak. Sebab itu zikir itu diberi nama zikir Fatimah. Sebab Nabi ajar anaknya dan Nabi kata lebih baik pada seorang pembantu. Sebelum tidur, jangan lupa baca amal zikir ni, perubahan yang besar dalam hidup kita, insya-Allah. Alhamdulillah, yakin. Sebab itu adalah daripada Nabi SAW. Kalau saya bagi tips, tak percaya, tak buat, ragu-ragu, tak apa. Siapa saya? Tapi bila tips ini, amalan ini diajarkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah kata, ia lebih baik ada pembantu. Maka buat dulu baru tahu hasilnya.